Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel YouTube saya, Kiki Official atau Kiki Prasetyo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan arti dari gateway. Gateway adalah pintu gerbang sebuah paket yang akan dikirim ke network lain oleh perangkat gateway. Peralatan gateway umumnya yaitu berupa router, karena fungsi utama pada router ini adalah merouting paket. Kapan kita membutuhkan gateway? Kita butuh gateway ketika sebuah jaringan memiliki network yang berbeda. Fungsi gateway terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai protokol converting dan yang kedua memudahkan akses informasi. Nah, berikut penjelasan tentang gateway dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk mendukung channel ini agar lebih maju dan berkembang, jangan lupa untuk memberi dukungan, itu like, share, komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan bel notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya di saya. Dan bagi kalian yang ingin komen saya untuk ngetrip kemana, silahkan komen di kolom komentar atau bisa kalian DM Instagram saya, Galeri Kereta KRL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye. Yeah.